di Dusun Bohalangi, dusun yang terjauh di bagian selatan Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Goa. Antusias dan penyambutan masyarakat sangat luar biasa, sampai kami semua bisa terharu. Dan perjuangan yang sangat melelahkan bisa sampai di sini. Dan yang lebih menggembirakan lagi, kami bisa ketemu dengan adik-adik yang begitu semangat berjuang untuk memberdayakan perempuan dan bagaimana agar masyarakat yang ada di sini mengerti akan pendidikan, mengerti literasi, mengerti namanya ekonomi. Ini berkat program dari Rural Women Empowerment, 1000 guru Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Konjen Australia. Saya berterima kasih dan bangga dengan kehadiran program 1000 guru Sulawesi ini. Semoga program ini berlanjut secara terus-menerus. Karena terus terang masih banyak masyarakat kami, masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh. Dengan hadirnya program ini, tentu harapan kita, masyarakat Bone, semakin jauh dari ketertinggalan, terutama dari buta aksara. Itu yang paling penting. Terima kasih, Konjen Australia, atas kerjasamanya. Assalamualaikum.